Obrigado, Lili. Então, around the world. For our future. Dapat berguna DPRD Provinsi DKI Jakarta penyampaian pemandangan fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018-2013 tentang pengelolaan Sang Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Rabu 26 Juni 2019, adalah dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 4. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor untuk umum. Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPD RI Wakil Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta. Rekan-rekan anggota Dewan, segenap jajaran pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan pers dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 4. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juni yang lalu, Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan penjelasan mengenai 4 raperda dimaksud. Berkenaan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini fraksi-fraksi,
telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap 4 raper dari maksud, dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan kita dengar bersama. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikian pengantar saya dalam mengawali rapat paripurna ini. Lebih lanjut, marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi yang akan diawali oleh fraksi PDI Perjuangan yang akan disampaikan oleh saudara Elizabeth CH Mai Loa. Saya persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Perancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 1. Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah 2. Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dan 4. Perda tentang peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018. Disampaikan oleh Elizabeth Jahan Mailoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dewan, pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur, Kepala Daerah Provinsi DKI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota DPRI, DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah beserta Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta, para undangan lainnya, para pengamat, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, dan rekan-rekan jurnalis. Merdeka! Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah rahmat-Nya, ridho-Nya, hidayah-Nya, dan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan. Berkenan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, sekali lagi kami segenap anggota fraksi PDI Perjuangan dan keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah, seraya permohonan maaf atas segala kesalahan dan atau kearifan maupun perilaku kami yang tidak berkenan bagi para pihak. Kemudian, bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta, kami juga menyampaikan ucapan dirgahayu 490 tahun Kota Jakarta kepada segenap warga Kota Jakarta. Dan kami berterima kasih kepada Ustadz Fatehan dari Kerajaan Islam Demikian Demak yang berhasil menang berperang melawan Portugis dengan bela tentaranya sehingga mencapai kemenangan terakhir pada tanggal 22 Juni
1527 berdirilah Kota Patahan Mabina atau Jakarta yang selanjutnya menjadi Kota Jakarta. Disalah kepada ke depan Kota Jakarta tetap berjaya dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan religius. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur dan hadirin peserta rapat, selanjutnya izinkan saya menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap empat perda sebagaimana telah dibacakan tadi. Pemenangan umum PU fraksi disajikan dalam satu paket, demikian waktu dan hanya materi pokok seperti berikut. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. 1. Bahwa TPST Bantergebang Bekasi hanya memiliki daya tampung maksimal 497 ton sampah dan selama 30 tahun menampung 39 juta ton, berarti telah mencapai 80% dari total daya tampung. Maka diprediksi oleh gubernur pemerintahan daerah daya tampung hanya akan sampai pada tahun 2021. Di sisi lain, pembangunan sampah dan DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Contoh pada tahun 2018, rata-rata per hari 7.452,60 ton. Perkembangan dan kondisi tersebut sangat mencemaskan apabila tidak ada solusinya. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan akan mendukung perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013. Masih berkaitan dengan TPST Bantergebang, kami perlu informasi tentang bentuk pengelolaan sampah di TPST tersebut. Apakah hanya menampung yang berdampak bau dan sesekali masih ada protes dari masyarakat setempat, antara lain ketiga dana kompensasi bau terlambat dibagikan. Kiranya bentuk pengelolaan perlu diatur secara tegas di dalam perda perubahan agar berdaya guna baik bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kota Bekasi, dan masyarakat setempat. Mohon tanggapan. 2. Kami fraksi PDI Perjuangan juga menyambut baik rencana terobosan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengarungi beban TPST Bantergebang dengan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di fasilitasi pengelolaan sampah antara. Namun yang tak kalah pentingnya, membangun kesadaran dan disiplin masyarakat termasuk para pengusaha serta kelembagaan yang tidak memproduksi sampah secara berlebihan dan tidak membuang sampah di luar tempatnya. Disiplin yang dimaksud antara lain melalui penegakan peraturan pelaksanaan sanksi-sanksi tanpa pengecualian, apakah sudah dilakukan dan seperti apa sanksi terhadap aliran sampah via 13 sungai dan sisa sayur mayur di pasar, apakah sudah ada aturannya? Mohon tanggapan. 3. Materi muatan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 antara lain penambahan aturan, penambahan ketentuan di bawah Perda yaitu peraturan gubernur. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh gubernur yaitu penambahan ketentuan untuk mendelegasikan peraturan pengenai penyelenggaraan PSA ke peraturan di bawah Perda yaitu Perdi. Dan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan
BLPS ke peraturan di bawah perda itu di bawah perda. Kami perlu penjelasan tentang hal yang maksud kaitnya dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan daerah. 4. Bahwa peran pengurus RT dan pengurus RW dan para petugas kebersihan di tempat dengan dibekali gerobak sampah yang mutu dan besarnya perlu ditingkatkan. Kami sampaikan aspirasi atas pelaksanaan tugasnya turut jemput sampah rumah tangga menjadi kebersihan. Di sisi lain, biaya layanan pengelolaan sampah belum diatur secara khusus sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 24 Pasal 42 Mendagri RI Nomor 33 Tahun 2003. Kemudian menurut peraturan Presiden Nomor 38 Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 15 besaran bantuan biaya layanan pengelolaan sampah dari pemerintah pusat adalah sebesar Rp500.000. Atau hal tersebut kami perlu penjelasan tentang pelaksanaan. Dan apakah untuk Provinsi DKI Jakarta besaran bantuannya sama dengan daerah lain? Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, apakah bantuan pemerintah pusat itu dianggap wajar? Dua lagi. Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang peraturan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Setelah memperhatikan naskah akademik yang setebal 119 halaman, pidato gubernur pada 24 Juni 2019 dan draft perda tersebut, fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa perda dimaksud telah berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perda nomor 10 tahun 2013. Oleh karena itu kami mendukung usulan gubernur merevisi perda nomor 5 tahun 2016. Mengingat urgensinya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat, perlindungan, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus masyarakat DKI Jakarta. Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebatas pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 27, dan Pasal 28A. Dan sejalan dengan Permenagri Nomor 99 Tahun 2018. Namun demikian kami masih perlu penjelasan khususnya Pasal 27 bahwa serah terima persoalan pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen akan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan pada Pasal 28A ayat 2 bahwa pengisian kepala perangkat daerah, kepala unit kerja pada perangkat daerah akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2020. Mengapa demikian? Kedepan, dari saat ini kami berharap agar pejabat kepala SKPD dan UKPD secara definitif bukan PLT. Setelah persyaratan-persyaratannya dipenuhi sesuai ketentuan berlaku, bukan hanya kewajiban, sedangkan pejabat dimaksud sebaiknya yang punya keahlian di bidangnya. 3. Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor, DBBN,
kami. Satu, memperhatikan pidato gubernur pada tanggal 24 Januari 2019, penjelasan bahwa yang akan dirubah adalah perda seperti tersebut di atas ini. Sedangkan perda nomor 9 tahun 2010 itu adalah tentang pajak kendaraan bermotor PPKB sebagaimana di dalam konsideran. Mengingat nomor urut 21 sehubungan dengan perbedaan tersebut, kami perlu klarifikasi atau penjelasan. Dua, penyesuaian tarif BBMKB penyerahan pertama sebesar 12,5%. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% merupakan hasil kesepakatan dan rapat kerja terbatas asosiasi Bapak Pemda se-Jawa Bali yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2018. Kami perlu penjelasan tentang payung hukum kesepakatan terbatas asosiasi Bapenda tersebut dan pertimbangan serta tujuannya apa dan apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah. Memperhatikan penjelasan atas perda bahwa kesepakatan asosiasi Bapenda se-Jawa Bali besaran BPMKB menyerahkan pertama sebesar 12,5%, penyerahan kedua yang seterusnya sebesar 1,5% dengan maksud hidup serta mengatasi kecematan lalu lintas di DKI Jakarta yang semakin tinggi. Namun tersebut dalam pasal 7 ayat 1 huruf B, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Kami fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pengawasan BPMKB sebesar itu sebagai keikutsertaan mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta perlu pertimbangan ke depan. Mengingat keberhasilan sistem transportasi perkotaan yang ditunjang oleh MRT, RRT, KRL, dan Bis Trans Jakarta, mohon tanggapan. Pak Romai, tentang perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Satu, sebelum kami menyampaikan pandangan terhadap perda dimaksud, izinkanlah kami fraksi PDI untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada gubernur beserta sekretaris daerah dan segenap aparatur daerah serta ucapan terima kasih kepada pimpinan dan para auditor DPK RI berkenan dengan opini WTP pada tahun 2017 dan tahun 2018. Kami berharap melalui gubernur sekretaris daerah akan keputusan kepada ketentuan yang berlaku dan menindaklanjuti temuan rekomendasi dari DPK RI tetap terjaga dan dijalankan. Itulah salah satu resep untuk memperoleh opini WTP. Dua, tahapan demi tahapan setelah masa tahun anggaran berakhir telah dijalankan tepat waktu oleh gubernur serta jajarannya, antara lain penyampaian LKPJ gubernur, penyampaian hasil pembahasan LKPJ gubernur tahun anggaran 2018 oleh legislatif keuangan daerah pada 16 Mei 2019, dan kini saatnya memproses membahas perda tentang P2 APBD tahun anggaran 2018 sehingga tidak terlalu sulit untuk disepakati menjadi perda. Namun demikian, fraksi PDI Perjuangan ingin menggunakan haknya yaitu beberapa pandangan terhadap perda dimaksud, yaitu total pendapatan daerah hanya mencapai 93,0%.
50% dari target APBD sebesar 65,81 triliun. Antara lain karena retribusi daerah hanya mencapai 86,16% pendapatan transfer, hanya 83,43% dari rencana 21,40 triliun. Hal tersebut perlu dikaji penyebabnya untuk diupayakan solusinya, mengingat peluang retribusi DKI Jakarta cukup besar dan peran gubernur sehubungan dengan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007. B. Belanja daerah baik BTL maupun BL realisasinya hanya 81,35% dan 82,13% sehingga tidak terserap sebesar 13,68 triliun. Penyerapan anggaran belanja daerah tersebut tergolong masih kurang maksimal sehingga pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya ada yang tertinggal. Tanpa bermaksud mencari kelemahan dan atau kesalahan SKPD, UKPD, anggaran, pengguna anggaran, kami berharap pada tahun anggaran tahun 2019 dan seterusnya disiplin anggaran untuk pelaksanaan program yang dibantu dibingkai Perda tentang APBD ditegakkan sejak perancangan dan penganggaran. C. Kami perlu penjelasan tentang pengembangan sistem pelayanan pajak daerah sebanyak 20 sistem pajak daerah, dana BOP dan BOS yang belum dapat disalurkan kepada penerima, dan pengembangan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu yang belum dimaksimal belum merata. D. Salah satu dampak dari kurang maksimalnya serapan anggaran belanja daerah adalah sebesar silpa 9,75 triliun. Kami menganggap bahwa besarnya silpa tersebut terlalu besar, dikhawatirkan dapat melemahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban terbukti realisasi pajak daerah tidak mencapai 100% dari retribusi hanya 86,16%. E. Tercatat di dalam neraca daerah bahwa aset daerah terbesar 492,90 triliun. Apakah nilai aset tersebut berlaku aset daerah dari pengembang atau CSA? Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui 5 komitmen gubernur dalam pidatonya pada 24 Juni 2019. Yang terhormat pimpinan rapat gubernur dan hadirin persetarakan. Demikianlah tadi beberapa pandangan fraksi PDI Perjuangan telah kami sampaikan. Hal-hal lain yang telah terkait dengan 4 perda akan disampaikan dalam rapat AKD dengan seperti daerah. Hal-hal tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian pimpinan rapat gubernur, para pejabat daerah atas tanggapan pemandangan ini. Merdeka. Jakarta, 26 Juni 2019, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Ketua Gembong Warsono, SIMP MM, Sekretaris Dwi Rio Sambodo, SIMM.
kasih kami sampaikan kepada Saudari Elizabeth yang telah membacakan pemandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya pemandangan umum kedua dari fraksi Partai Gerindra yang akan disampaikan oleh Saudara Jimmy Alexander Turama. Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertama perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Kedua, perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Disampaikan oleh Jimmy Alexander Turangan, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hadirin yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Mohon maaf, pemandangan umum ini akan saya bacakan secara ringkas garis besarnya saja. Mohon dimengerti. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian 4 rancangan peraturan daerah. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 3 2013 tentang pengolahan sampah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. 4. Rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Izinkan kami mengucapkan Dirgahayu HUT Jakarta ke-492 dengan semangat Wajah Baru Jakarta menghadirkan keadilan, kedaulatan dalam setiap kebijakan, mengusahakan persatuan, keberagaman, dan berkeadilan dalam bingkai maju kotanya, bahagia warganya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra dalam penyampaian pandangan umum terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada acara rapat paripurna hari Senin 24 Juni 2019 adalah sebagai berikut. Bahwa secara prinsip fraksi Partai Gerindra setuju untuk ada perubahan atas rancangan peraturan daerah dimaksud. Adapun secara rinci fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa poin penting terhadap Raperda dimaksud sebagai berikut.
1. Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Terhadap penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta mengenai Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan dan pertanyaan dan pernyataan dalam pemandangan umum ini. Antara lain bisa telah kami sampaikan dokumen lengkap yang disampaikan dalam pandangan umum ini bisa dibaca saudara-saudara sekalian. Atas pertanyaan dan pernyataan dalam pemandangan umum ini, untuk itu kami minta penjelasan dari Bapak Gubernur. Kedua, perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen juga telah kami sampaikan. Untuk itu mohon penjelasannya. Dan ketiga, perubahan Perda nomor 9 tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor. Dokumen juga disampaikan. Mohon tanggapannya. Keempat, pertanggungan jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Fraksi Gerindra mengucapkan selamat pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas diperolehnya kembali predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian dari hasil LHP BPK RI tahun 2018. Penilaian ini merupakan opini WTP untuk kali kedua yang diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017. Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Fraksi Partai Gerindra berharap predikat WTP tersebut dapat terus dipertahankan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, setelah membaca dan mencermati terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pendapatan dan realisasi APBD tahun anggaran 2018 merupakan capaian yang baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Yang menjadi catatan fraksi Partai Gerindra terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut. Gagalnya penyerapan anggaran akibat gagal lelang di beberapa SKPD. Pemerintah Provinsi DKI juga harus melakukan evaluasi terkait hal tersebut agar ke depan persoalan-persoalan yang menjadi faktor penghambat penyerapan anggaran bisa diantisipasi sebelumnya. Dua, Saudara Gubernur sebaiknya melakukan evaluasi komprehensif atas apa yang sudah dilaksanakan SKPD-nya. Khususnya realisasi pembangunan infrastruktur haruslah berorientasi dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat bertahan lama. Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan pada pembangunan jalan utama atau protokol dengan tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yang masih rendah. Misalnya jalanan yang dilintasi busway banyak sekali yang masih bergelombang. Tiga, zonasi peruntukan wilayah yang perlu dikaji ulang dan evaluasi sehingga tertata rapi sesuai dengan peraturan tata ruang dengan memperhatikan kebutuhan real dan kondisi existing yang sudah ada. Untuk itu mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan raperda ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Jakarta 26 Juni 2019, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta tertanda Ketua Dr. Andes Haji Abdul Ghani dan Sekretaris Haji Fajar Sidik. Terima kasih. Terima kasih yang disampaikan kepada saudara Jimmy Alexander Turangan. Saya telah membacakan pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Pandangan umum yang ketiga dari fraksi Demokrat PAN yang akan disampaikan oleh saudara Dr. Haji Bambang Kusumanto, MSI. Saya persilakan.